perjalanan menuju ke rumah Pak Retno. Mana ya kita cari ya nih Mas Joko ya? Karena saya juga belum pernah ke rumah Pak Retno. Mas Joko pernah belum? Belum. Ini kan. Kita sambangi rumah Pak Retno. Ini gang ini. Iya, Mas. Mobil bisa masuk? Bisa. Lurus pakai lurus ya, lurus. Ada ke sana. Kalau info dari Pak Ketua itu katanya lurus ya, nanti tanya. Ya terus aja. Ya. Perjuangan mencari rumah Pak Retno. Masuk ke gang, masuk ke utara gitu katanya. Berarti ini apa ya Mas Joko? Depan ini kanan. Oh, bisa tuh. Tapi katanya mobil nggak bisa masuk ke kanan. Berarti sini aja dulu. Iya. Sebelah mana ya? Kita tanya dulu Mas Joko. Bentar ya, saya mau nelpon Pak Ketua dulu ya untuk tanya posisinya. Pak Ketua sekarang jadi Google Map. Akhirnya ketemu ya tempat Pak Retno nih. Assalamualaikum. Oh ya, sedang. Pak Retno. Pak. Gini aja dulu, Pak. Ini kan Mas, napa nek siang memang tak kasihkan sini. Nek malam tidur dalam. Oh. Bisa, aku tiap hari Mas lu angkat jendela. Iya. Tak sambil nyuapin ya. Iya, ini Ibu. Belum makan siang ya. Tapi kalau jalan dibantu ya, Bu ya? Dibantu. Kaki yang kiri. Yuk nanti kaki kiri ya, yuk kaki kanan nanti tak tarikkan sedikit. Ini bisa mandi. Minta mandi tadi pagi. Alhamdulillah. Mandi. Nek kamar mandi. Makannya nanti ora apa-apa, wis telat iki. Setengah tiga wis arep makan sore. Tadi tak tinggali. Enggak apa-apa ngapain malu. Ah, enggak apa-apa. Mandi besok. Enggak apa-apa. Tapi kalau yang kanan belum sempurna maksimal ya, Pak Retno ya? Masih belum. Di ya bisa yang ini tadi kayak di angkat pakai kaki. Iya. Kalau kaki pakai kaki kiri, iya. Nek tangannya pakai tangan kiri gitu. Enggak apa-apa, makan wis jam ya menit terlambat. Masih makan ya aku. Lah, melayu-melayu bisa-bisa di. Ngomong wis ngomongnya udah. Ya. Ya udah Mas, malah ning omah ki mari. Ah ya, ngomongnya biasa tuh dah. Ya agak. Hah? Jalan. Agak biaya, agak-agak. Habis mas, nanti. Kesedihan, kota ganti nanti. Sayur kulit, dompi. Jadi ngomong ya, ya udah lalu. Ya lu ini kamar mandi. Oh. Ini kamar mandi. Ngari, Pak. Tapi untuk yang sebelah kanan ini belum bisa gerak ya, Ibu. Yo, dibantu yang kiri. Bantu yang kakinya ya dibantu yang kiri. Yo, keluar masuk kamar. Tidur di kamar. Nek, iya, biar kan toh. Biar bergerak. Iya, bergerak. Minum ya, minum bisa. Pakai tangan kiri minum obat bareng. Ini obatnya pas terakhir toh, besok kontrol baru terapi lagi. Perubahan oke, Mas. Aku saya melakukan ya cuma bahaya, Mas. Ini orangnya pingin sembuh. Halo. Kok dikit anjlok tiba-tiba ini sembuh, Mas. Yang berangkang itu. Ya.
pingin sembuh ngono lho. Ya bagus. Semangate ya, Pak. Semangate. Malah mari tak mrene ning rumah sakit ning udah adum. Iya. Udah adum. Semangat Pak Retno untuk sembuh sangat luar biasa ya cerita ya. Dari ibu ya. Jadi duanya anaknya kan anaknya Pak, anaknya Pak Buyung. Pak Buyung yang kecil yang Bang anu Dek apa Bang Dedek namanya. Si Dedek. Iya. Si Dedek sering nelpon ini kok. Sering Dedek, supire Dedek, supire. Tadi ku ning kandung pun sama. Kalau kaki yang sebelah kanan ya Bu ya. Iya, yang kanan. Tapi wis apa ya di sabantu yang kiri dulu. Bisa. Kalau yang kanan belum ya Pak Retno ya? Belum, masih geser-geser nanti kalau jalan toh. Saya ngene lho Mas apa ya? Oh, jadi bayangi. Heeh, nek mbok sing sikile tak geser nganggo kakiku kiri. Cet. Oh. Nek nanti kalau masuk gini aku jadi tiap malu angkat junjung Mas. Apa junjung utama dalam arti yo dia bisa kaki satu yeah, dibantu ini kan yo pelan-pelan aku ngangkat yeah. mandi tadi pagi mantap mandi ini masih ini ya belum yo belum tapi harus perubahannya udah banyak Mas. Oh enggak lemes Pak enggak. Iya Mas makanya kan sering enggak enggak boleh ini udah enggak mak ini enggak rekam. Pokoknya kalau makannya kuat, ini loh Mas, saya diajar di kantor kemarin dikasih tahu konco, nek di Tawas itu lah tak telpon, itu nasinya sukarela kok dimasukkan kan, itu yang jual soto itu ya kayak apa ini, wah sembuh total, nggak di 2 bulan bu, wes mana tak cukup, apa itu? Sekali terapi, Tawas, Klaten. Jadi Pak Retno itu tinggalnya di mana nih Bu? Dari Pandian. Mana? Pandian ya Bu ya. Pandian. Ini dulu bekas pul ALS itu depan itu. Oh. Itu bekas pul ALS. Itu pul ALS besar itu dulu. Saya dulu nggak di sini di belakang dulu nggak ada rumah sakit Hidayatullah ya. Iya. Kan kios agen base saya, agen base nya di situ. Iya. Agen base nya di situ juga. Ibu. Sabar Bu Orang. Iya. Ini temennya kru. Iya ibu. Yang kanan ya pak ya tangannya. Kanan. Iya. Oh, besok itu kru bagus. Mau kan aku kan cepet-cepet melayu-melayu om sini ya. Aku kan pirang bintora manu tau pura. Selalu apa bu? Berarti deh. Ya kota kan di ini nganu ubi daun ubi apa di gulai gitu bu di nganu. Neng olala, aku nggak tuku neng olala, olala aku. Olala, mau rikota. Neng apa mau nenten mas? Oke, keluar dari mereka. Gini-gini bisa nggak pak? Yang ini yurung bu, kai sini. Neng ngombe iso bu, wi minum ayam wi. Iso, tangan iso enggak lah? Iso. Yo, tapi neng iki ya dibantu neng bu, iso neng dibantu. Iya, saya dibantu. Selalu bisa. Wi lo si Pak Heri, bojone Pak Heri, bojone si betul foto wi. Kan lo yo iki, kan iki penggumpalan otak. Tensinya ya biasa, ini tensinya 160, 140. Ya sudah. Ini agak sekolah di anu toh? Penerbangan itu toh? Oh. Nah, ini ya Mas, nih. Hah? Vitamin sendiri. Dah. Ini minum obat juga nanti gitu. Nah, lo. Aduh, neng aku, Bu, engko ini belum di kamar. Tak geser. Bisa ngaku toh? Ya lah bisa belum kaki satu ya aku
karung geser. Aduh, semua iso yo tak gone kamar mandi pakai air panas. Itu jam mlayu-mlayu lah. Kecapean gitu. Hah? Enggak yo, karena dulu yo ya siji capekan barang yo loro ngene. Kopine tapi jos kuat. Enggak boleh kopi rokok itu. Wih, tisu. Tisu nang koyo ning kamar kok kabeh ning kamar. Mau tak tinggal mlayu tuku tuku pampers dhisik, pampers dhisik. Enggak usah. Kelas berapa? Kelas 2, Mas. Kelas 2. Oh. Mudah-mudahan Mas, ini penerus saya, ini masa depan saya ini. Sip. Besok kelas 2 SMK. Iya. Kan tahun lagi kan. Nah. Dah, nanti yang bawa kan om saya kan di situ. Oh, sip. Dah. Yuk ke roti yang dari pembelinya opo wae lewat gampang kok. Maaf. Jadi gini Pak Retno, maksud saya kedatangan ke sini bersama Mas Joko. Ini pertama silaturahmi jenguk Pak Retno. Pengen tahu keadaan Pak Retno. Terus yang kedua, saya mengemban amanah dari hamba Allah di Banda Aceh untuk menyerahkan sedikit rezekinya untuk Pak Retno. Jadi Mas Joko dibantu Mas Joko. Ini diterima Pak Retno ya. Semoga lekas pulih, lekas sehat. Ini ada tali kasih dari hamba Allah di Banda Aceh sebesar Rp250.000. Tangkir aja Pak, mohon diterima. Iya, ini dari hamba Allah di Banda Aceh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bilang apa? Pinter. Baik Pak. Ya, baik Pak Retno, yang ini sudah saya serahkan, sudah diterima, dan semoga berkah barokah untuk yang memberi maupun yang menerima. Jadi Ibu, ini dari hamba Allah di Banda Aceh, Ibu. Matur nuwun, terima kasih kepada hamba Allah telah ya apa ya namanya memberi tali kasih kepada Pak Retno. Semoga barokah. Amin. Ya. Tuhanlah yang membalasnya, amin. Allah lah yang membalasnya. Amin. Nggak bisa amin. Ngomong lah. Iya, iya Ibu. Dan semoga Pak Retno lekas pulih, lekas sehat. Ya, nanti Pak sering-sering kesini nanti ya Mas Joko ya. Biar Pak Retno semangat lagi nanti. Iya. Jadi Mas Joko kita enggak usah lama-lama okay, karena ya. Pak Arno juga butuh istirahat juga. Saya pamit, semoga Pak Arno lekas pulih dan lekas bisa beraktivitas Pak Retno. Pokoknya kami semua menunggu Pak Retno ya, dalam arti semoga Pak Arno lekas pulih, lekas beraktivitas lagi. Amin. Terima kasih ya. Mas Agung, ya, ya, Ibu. Mas Joko, ya, ya. Ya, dan ya, saya mohon maaf bila ada salah, ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon pamit ini Ibu. Ya. Ya. Dan terima kasih. Ya, Pak Retno udah. Saya pamit Pak Retno. Ya. Ya. Ayo, Pak. Nggih. Terus ya, Bu. Ya. Ibu pamit nggih. Ya, Pak. Selamat dulu. Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pamit ya. Ini berarti di ini ya, Bu, Ibu ini. Iya, ini. Oh, ini. Kan kalau lewat kan nggih. Pak Ibu, Ibu enggak usah jauh-jauh nganternya, saya tak jalan kaki aja ke sana nanti Ibu. Ibu masalahnya harus nunggu Bapak. Iya, Ibu pamit ya Ibu. Ya, assalamualaikum. Baik ya teman-teman ya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hamba Allah yang berada di Banda Aceh yang telah berbagi untuk Pak Retno ya. Semoga Pak Retno lekas pulih, lekas sehat, dan untuk keluarga Pak Retno semoga diberikan kesabaran karena ini memang ujian ya Mas Joko ya. Oke lah, saya harus pulang, harus
ganti kondisikan keluarga. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Ojo seru-seru tangkap uang gini-gini. Yen tangkap kono iso lepas, masalahe anu aku ora iso lepas.